Nah guys, bagi kalian yang mungkin fokus di beberapa bidang, kalian itu wajib banget fokus di satu bidang dulu kalian kuasai. Ilmunya, tips-tipsnya, tips suksesnya. Karena kalau kalian coba di beberapa bidang, tetapi di bidang pertamanya itu kalian gak fokus, kalian gak ahli, itu kalian itu gak akan pernah bergerak maju. Karena kalau misalnya itu kalian harus menjadi pakarnya dulu. Kalau seputar bisnis, kalian jadi reseller, itu kalian harus jualannya itu fokus di perabotan rumah tangganya dulu. Kalian harus besarin dulu, kalian harus tahu ilmunya dulu, kalian harus jadi ahlinya dulu dalam satu bidang tersebut. Nanti kalian baru bisa pindah ke bidang-bidang selanjutnya. Jadi kalian harus fokus dulu di satu bidang sampai ahli, dan sampai kalian benar-benar sungguh-sungguh konsisten. Karena kalau kalian sudah menjadi pakarnya, kalian itu bisa meraup uang lebih banyak lagi. Karena kalian sudah mengetahui ilmu atau proses dari perkembangan bisnis kalian. Karena kalau misalnya bisnis itu kalian istilahnya gonta-ganti atau palu gada, apa aja gue jual lu ada gitu intinya. Nah kalau misalnya kalian fokus di satu bidang seputar perabotan aja, kalian fokus sampai kalian ahli. Begitupun aku bisnis perabotan rumah tangga, aku fokus di satu bidang aja. Karena kalau aku fokus di beberapa bidang, karena kalau bidang ini aja masih belum stabil, masih belum omsetnya luar biasa gitu intinya, kalau sudah puluhan atau berapa puluhan juta, itu berarti sudah jadi pakar dan ahlinya. Jadi kalian harus fokus di satu bidang sampai kalian mengetahui ilmunya, sampai kalian tahu step-stepnya itu kayak gimana, sampai kalian jadi pakarnya. Entah kalian bisa sukses di suatu bidang itu, baru kalian terjun ke bidang selanjutnya. Jadi kalian harus menjadi pakarnya dulu dalam suatu bisnis ataupun hal apapun.